Hai guys, oke, balik lagi ke YouTube channel aku Atira Farina Putri. Hari ini aku sekarang udah ready, tinggal pakai sepatu, terus sarapan. Hari ini aku mau berangkat kerja setelah libur 10 hari, karena kan emang dutinya 20, duti 10 hari libur, jadi udah waktunya buat balik kerja lagi. Sekarang jam 5:30 pagi. Aku mau berangkat, kebetulan yang nganter Mas Sinto udah datang, jadi aku berangkat. Jakarta juga udah mulai macet, jadi berangkatnya harus lebih awal. Schedule-nya jam 9 terbangnya. Oke, kemana hari ini? Kalian harus ikutin vlog aku. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tadi aku udah cek ulang semua, pokoknya license, medical, semua udah bawa. Terus ini buat baju perlengkapan semuanya. Jadi sekarang yang tinggal satu. Kenapa mbak tinggalan? Sorry, kan kirim mbak. Oke, okay. Kasih, dadah, jaga rumah ya. Ya, hati-hati mbak. Dah. Tuh mbak, ya dadah, titip rumah. Siap, dah. Ya, udah nyampe. Oke guys, sekarang aku udah sampai Halim. Aku mau turun. Sekarang aku mau turun. Makasih ya Mas Sinto udah nganterin. Dadah, sampai bertemu 20 hari ke depan. Balik ke Jakarta. Guys, ternyata ternyata jalanan gak macet. Jadi aku setengah jam lebih awal gitu deh nyampenya. Terus belum ada yang datang, belum ada yang sampai. Jadi ya bisa santai-santai sebentar, terus nanti jam 7 baru mulai briefing. Oke, nunggu yang lain datang dulu. Thank you.
aku udah landing di Medan nih, di Kuala Namu. Kebetulan mama nyamperin sama papa karena kita udah 3 bulan gitu lah gak ketemu. Jadi sekarang nungguin mereka, tuh baru pada dateng. Mama... ada tuh. Oke, cuma bentar. Ntar lagi mau balik lagi ke sana. Dadah. Ada papa. Halo, Pak Bos. Tadi Medan. Oke, guys, sekarang aku udah sampai hotel. Sekarang ada di kota Batu Licin. Harusnya udah langsung buru-buru mandi sih, ini langsung mau mandi. Tapi sebelumnya mau cerita dulu. Jadi tadi waktu berangkat dari rumah, terus aku ke airport, terus aku take off ke Medan. Ke Medan terus aku ketemu sama keluarga. Di Medan ketemu sama mama, ketemu sama papa, ketemu sama adik-adik walaupun cuma bentar, tapi rasanya kayak ya bahagia lah karena udah lumayan sih, udah 3 bulan gitu kan gak ketemu. Setelah tadi ada Ato juga. Habis itu mereka bawain durian, terus bolu meranti, bawain risol tuh enak banget. Habis itu ya udah aku terbang lagi kan. Terus ya udah sekarang udah landing. Alhamdulillah kerjaan hari ini lancar, semuanya berjalan dengan aman, semuanya gak ada kendala apapun, alhamdulillah. Dan sekarang mau mandi dan mau istirahat. Maaf kalau misalnya vlognya kurang bagus, kurang rapi, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog ini. Sampai ketemu vlog-vlog aku selanjutnya. Makasih, dadah.